Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Novi Ramadhani dari kelas 12 IPA 1. Video ini adalah pemenuhan tugas ujian praktek mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Hal ini saya akan mencoba membuat kerajinan hiasan lampu. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak sampai akhir. Baik, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan kerajinan hiasan lampu adalah stik es krim. Jadi saya menggunakan stik es krim sebagai bahan dasar kerajinan hiasan lampu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan lem. Yang ketiga, kita menyiapkan lampu. Kemudian ada benang wol. Selanjutnya, kabel. Kemudian fitting lampu. Kemudian ada juga colokan kabel. Dan yang terakhir adalah plastik kemasan. Nah, untuk plastik dan benang wol ini kita gunakan sebagai bahan pengemasan kerajinan hiasan lampu pada akhir proses pembuatan. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita akan mulai untuk merakit bentuk dasar dari hiasan lampu. Kita ambil 4 buah stik es krim. Kemudian akan kita susun menjadi bentuk persegi seperti ini. Kita rekatkan ujung-ujungnya menggunakan lem. Nah, bentuk dasar dari kerajinan hiasan lampunya persegi seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat lebih banyak kotak. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Sudah selesai menyusun rangka dari kerajinan hiasan lampu yang berbentuk persegi seperti ini. Kemudian sekarang kita akan menyusun 3 buah rangka persegi menjadi satu susunan. Jadi seperti ini menyusun. Nah, ini kita susun sedemikian. Jangan lupa ujung-ujungnya didekatkan menggunakan lem. Nah teman-teman, kita sudah selesai menyusun rangka-rangka persegi menjadi 3 susunan seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dari 3 buah persegi yang telah disusun ini, kita susun lagi berbentuk zigzag. Jadi susunannya nanti seperti ini. Untuk susunan yang paling bawah, kita posisikan segi 4. Kemudian yang di atas ya, kita posisikan belah ketupat. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita posisikan lagi persegi, disusul dengan belah ketupat, dan begitu seterusnya. Kita mulai susun, dan jangan lupa direkatkan menggunakan lem. Teman-teman, kotak hiasan lampunya sudah jadi. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita merakit lampu terlebih dahulu. Kita pasang lampu pada fittingnya. Baik, sekarang lampu sudah terpasang dan kotak hiasan lampunya juga sudah jadi. Sekarang kita akan cek apakah lampunya benar-benar menyala dan hiasan lampu ini berfungsi dengan baik. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba menyalakan lampunya dan kita akan lihat seperti apa pencahayaan apabila kita menyalakan lampu menggunakan kotak hiasan lampu yang sudah dilakukan. Teman-teman, kira-kira seperti inilah pencahayaan yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan kerajinan hiasan lampu. Jadi, kerajinan hiasan lampu ini dapat kita manfaatkan untuk menerangi meja belajar atau dapat kita letakkan di meja ruang tamu pada saat malam hari. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah menguji untuk menyalakan lampu yang kita masukkan ke dalam kotak hiasan lampu ini. Sekarang kita akan masuk ke tahap finishing. Dan untuk finishingnya, kita menggunakan kemasan plastik. But you
finishing proses pembuatan kerajinan hiasan lampu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.